Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap diberi kesehatan dan keselamatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zikriel, NIM63. Di sini saya tidak sendiri. Di samping saya ada... Saya Dea Putri Kamila, NIM85. Saya Nada, NIM52. Halo, saya Nuzul Maira dengan NIM69. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi, yaitu Masyarakat Madani. Baiklah, mari kita mulai. Pengertian sejarah pemikiran masyarakat Madani. Masyarakat Madani atau masyarakat sipil atau juga civil society didefinisikan sebagai komunitas sosial dan politik yang peran dan fungsinya berbeda dengan lembaga negara. Sejarah masyarakat Madani, filsuf Yunani Aristoteles memandang konsep civil society sebagai sistem kenegaraan. Negarawan Romawi Marcus Cicero mengistilahkan masyarakat sipil dengan societas civilis. Thomas Hobbes mengatakan civil society mempunyai peran untuk meredam konflik dalam masyarakat. John Locke mengatakan kehadiran civil society adalah untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara. Adam Ferguson menekankan visi etis civil society dengan kehidupan sosial. Thomas Paine memaknai civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara. Menurut Hegel, Karl Marx, dan Antonio Gramsci, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Hegel memandang civil society sebagai kelompok subordinatif terhadap negara. Karl Marx memandang civil society sebagai masyarakat borjuis. Menurut Antonio Gramsci, civil society merupakan tempat perebutan posisi hegemoni di luar kekuatan negara. Alexis memandang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara. Gambar ini melambangkan pola hubungan kerja tiga komponen good governance antara pemerintahan atau negara, sektor swasta, dan rakyat atau masyarakat madani. Gambar ini melambangkan keseimbangan antara tiga komponen good governance tersebut. Gambar ini melambangkan bahwa moral yang menghubungkan dan berkaitan erat pada ketiga komponen saling berinteraksi sehingga menciptakan tata pemerintahan yang baik. Gambar ini menunjukkan peranan moral sebagai pertimbangan utama di antara ketiga komponen tersebut. Karakteristik masyarakat madani. 1. Wilayah publik yang bebas. 2. Demokrasi. 3. Toleransi. 4. Kemajemukan atau pluralisme. 5. Keadilan sosial. Topik selanjutnya adalah masyarakat madani di Indonesia, paradigma, dan praktik. Indonesia memiliki tradisi kuat masyarakat madani. Hal ini ada bahkan jauh sebelum negara bangsa berdiri, ditandai dengan kemunculan organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional yang berkembang dengan pesat. Organisasi-organisasi ini bukan hanya memperjuangkan penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, tetapi juga berperan sebagai komponen yang penting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil di Indonesia. Contoh organisasinya antara lain yaitu Syariat Islam, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana seharusnya masyarakat madani dapat terwujud di Indonesia. Yang pertama, pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa demokrasi akan berlangsung dengan baik dalam kenyataan kehidupan sehari-hari apabila masyarakat memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Yang kedua, pandangan reformasi sistem politik demokrasi. Pandangan ini menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak perlu terlalu bergantung pada pembangunan ekonomi, di mana dalam tatanan ini pembangunan institusi-institusi politik yang demokratis lebih utama dibandingkan dengan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi.
Pandangan ini lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara. Hal ini mengingat bahwa demokrasi membutuhkan topangan kultural selain mendukung struktural. Topik selanjutnya adalah gerakan sosial untuk memperkuat masyarakat madani. Keberadaan masyarakat madani tidak terlepas dari peran gerakan sosial. Iwan Gardono mendefinisikan gerakan sosial sebagai aksi organisasi atau kelompok masyarakat sipil dalam mendukung atau menentang perubahan sosial. Gerakan sosial dapat dipadankan dengan perubahan sosial atau masyarakat sipil yang didasari oleh pembagian tiga ranah. Yang pertama adalah negara atau state, yang kedua adalah perusahaan atau pasar, corporation atau market, dan yang terakhir adalah masyarakat sipil. Berdasarkan pemetaan, secara empiris ketiganya dapat saling bersinergi. Pada ranah negara, dapat terjadi beberapa gerakan politik yang dilakukan oleh parpol dalam pemilu yang mengusung masalah yang juga didukung oleh gerakan sosial. Demikian pula, upaya lobi dalam ranah ekonomi dapat pula seolah-olah gerakan sosial. Sebagai contoh, gerakan sosial oleh masyarakat sipil seperti mereka yang pro atau anti rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi mempunyai kaitan dengan kelompok atau parpol di ranah politik maupun pada kelompok bisnis pada sisi yang lain. Organisasi non-pemerintah dalam ranah masyarakat madani. Istilah organisasi non-pemerintah adalah terjemahan harfiah NGO atau Non-Governmental Organization yang telah lama dikenal dalam pergaulan internasional. Istilah NGO merujuk pada organisasi non-negara yang mempunyai kaitan dengan badan-badan PBB atau interorganisasi ini ketika berinteraksi dengan organisasi non-pemerintah. Dalam arti umum, pengertian organisasi non-pemerintah mencakup semua organisasi masyarakat yang berada di luar struktur dan jalur formal pemerintah dan tidak dibentuk oleh atau merupakan bagian dari birokrasi pemerintah. LP3ES mendefinisikan organisasi non-pemerintah sebagai organisasi atau kelompok dalam masyarakat yang secara umum bukan merupakan bagian dari pemerintah dan bekerja tidak untuk mencari keuntungan, tidak untuk melayani diri sendiri atau anggota-anggotanya, tetapi untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.